Intan saya Ramadan dari kelas 5A. Perkenalkan nama saya Royan Abdullah. Saya dari kelas 5D. Sekarang adalah hari kelima Pondok Ramadan di SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang akan dijalani siswa-siswi kelas 5. Kegiatan pertama adalah sholat duha dan tadarus juz amma. Kegiatan selanjutnya adalah mempelajari tentang sholat witir dan sholat idul fitri. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil ardha mihadan dianjurkan. Makanya dari itu jadilah sholat witir itu menjadi hukumnya sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan karena Nabi Muhammad itu gak pernah lepas dari sholat witir. Maksudnya sekarang sholat witir, besoknya Nabi Muhammad gak sholat, enggak, sholat terus. Gak hanya di bulan Ramadan, kayak kita kan biasanya sholat witirnya ngenteni atau menunggu bulan Ramadan. Tapi Muhammad enggak, terus. Makanya kata istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah, ada sahabat Nabi ini bertanya, namanya itu
Ibnu Qayyis ini bertanya, sebenarnya berapa sih rakaat sholat witir itu? Gitu. Terus kata si Sayyidah Aisyah, lima. Sholat witir itu ganjil gitu. Dan Nabi Muhammad itu biasanya diceritakan ini sama Sayyidah Aisyah. Itu sholatnya ganjil-ganjil. Maksudnya ganjil-ganjil gimana? Setelah sholat 4 rakaat ditambahi sama Nabi menjadi tambah 3 rakaat. Setelah sholat 6 rakaat ditambahi 3 rakaat jadi 9 rakaat. 10 rakaat ditambahi menjadi 13 rakaat. Pokoknya Nabi Muhammad itu enggak pernah lebih dari 13 dan enggak pernah kurang dari 7 rakaat, kata Sayyidah Aisyah. Tirukan ya. Saya langsung mengajarkan tentang niat sholat sunnah Idul Fitri. Sholat Idul Fitri biasanya dilakukan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, kalian besoknya melaksanakan apa? Sholat Idul Fitri. Sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Oke. Di sholat Idul Fitri itu kita melaksanakan ada beberapa takbir yang kita lakukan. Takbir pertama berjumlah berapa? 7. Takbir yang kedua? 5. Jadi totalnya 12. Untuk yang membedakan sholat Idul Fitri sama sholat sunnah yang lain, yaitu cuma niatnya saja dan ada takbirnya. Ya, kalau di sholat sunnah yang lain itu takbirnya cuma cukup satu kali aja. Allahu Akbar sudah. Takbir lagi ketika apa? Biasanya ketika ruku. Allahu Akbar. Nah, kalau sholat Idul Fitri sebelum kalian membaca Al-Fatihah itu ada takbir sebanyak ketika rakaat pertama berapa rakaat? 7 kali. Kalau takbir yang rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Sekarang kita tirukan ya. Niat sholat sunnah Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Usolli. Sunnatan. Sunnatan. Li'idil fitri. Rokataini. Rokataini. Kalau jadi imam. Kalau jadi makmum. Oke, kalian jadi imam. Oh, jadi makmum ya. Makmuman. Lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan li'idil fitri. Ro'ataini mustaqbilan kiblati halaman. Makmuman lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. 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 Qul
sukacita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kepada masyarakat sekitar kita. Yuk ikuti keseruan kita selanjutnya. Perkenalkan kami dari kelas 5B akan membawakan nadom nadom Akidatul Awam. Thank you.
Tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap
تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba,
bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Dilaksanakan mulai Ramadan sampai sebelum sholat id. Terus berapa takarannya? 2,8 kilo minimal ya. Tapi lebih baiknya kita lebihkan, Rek. Dilebihkan jadi berapa kilo? 3. Ada Bu, boleh aku zakat satu sak satu karung? Boleh? Boleh. Kalau sudah punya yang lebih boleh. Habis Bu, aku mau 5 kilo saja, tak tambahin 1 kilo. Boleh Bu? Boleh. Ketentuan minimal apa? 2,8 kilogram. Kalau sampean hidup di Madura, makanan pokoknya apa? Jagung. Zakat fitrah ialah memberikan sebagian hartanya yang biasanya kita pakai. Kalau diuangkan berapa harga beras yang sekarang, tapi lebih afdolnya berupa makanan pokoknya. Ramadan tajalla wa batasama, tuba lil 'abdi idza tanama. Ramadan tajalla wa batasama, tuba lil 'abdi idza tanama. Arda maulahu bima altazama, tuba lin nafsi bitaqwaha. Tuba lil 'abdi
Allah umat akan menundukkan yang kita terima. Kami dari kelompok 4 yang bernama Ramadan. Kami siap menjelaskan tentang materi zakat. Ramadan, yes yes yes. Ramadan, yes yes yes. Ayo kita menjelaskan materi tentang zakat. Zakat itu dilakukan adalah membagikan separuh harta kepada orang yang lebih membutuhkan. Biasanya zakat diberi pada waktu awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Id. Biasanya biasanya zakat jumlah zakat yang dikeluarkan biasanya sekitar 2,6. Contoh 3 orang yang wajib memberikan zakat adalah biasanya jumlah orang yang menerima zakat ada berapa? Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib, benar? Yes. Zakat fitrah 2,5. Benar. 2,5. Bisa lebih. Benar. Bisa lebih. Bisa lebih. Iya, bisa ya, benar. Tapi komen. Sebutkan satu golongan yang berhak menerima zakat. Mu'alaf. Okay. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Pina dan Aisyah.
Kita tadi sudah belajar tentang zakat. Nah, sekarang kita akan berbagi zakat fitrah kepada masyarakat sekitar. Sampai jumpa lagi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.